Kelas 7 kurikulum Merdeka, kita masuk pada halaman 200 lagi ya, yaitu refleksi pembelajaran. Nah, di sini kamu membuat nama, babnya berapa, kemudian tanggal. Nah, pertanyaannya adalah, seberapa baik saya menguasai chapter 4 ini? Nah, bagian A, nilailah diri kamu sendiri dengan menggambar sebuah emoji di sebelah masing-masing pernyataan berikut. Nah, ini pernyataannya, emojinya seperti ini ya. Kalau kurang baik, nah emojinya seperti ini. Kalau biasa-biasa saja, seperti ini. Dan kalau bagus, seperti ini. Nah, kemudian pernyataan pertama, saya bisa menyebutkan waktu, ya, waktu jam ya. Kemudian saya bisa menanyakan dan memberikan informasi tentang skedul kelas seseorang. Kemudian saya bisa menggambarkan atau menjelaskan skedul kelas saya sendiri. Kemudian saya bisa membicarakan tentang aktivitas-aktivitas di kelas online. Kemudian saya bisa menuliskan sebuah gambaran tentang kebiasaan belajar saya. Nah, itu bagian A. Kita lanjut ke bagian B, saya mempelajari kosakata baru berikut ini. Nah, kamu tuliskan kosakata baru apa saja yang baru kamu ketahui, tulis di sini. Kemudian yang bagian C, saya menyukai bermain papan board game ini ya. Kemudian saya suka menuliskan kebiasaan belajar saya. Nah, bagian D, saya membagikannya dengan keluarga saya. Saya membacakan sebuah teks deskripsi tentang kebiasaan belajar saya untuk mereka. Nah, saya meminta mereka untuk menambahkan satu buah saran belajar untuk saya. Nah, kalau kamu melakukan seperti ini sudah bagus ini. Kemudian kamu minta orang tua kamu untuk menandatangani di sini. Nah, kemudian kita lanjut pada halaman 201, ini adalah workbox ya. Ini semacam kamus kecil yang bisa kamu pergunakan untuk mempelajari pada bab ini. Ini di unit 1 kosakata barunya ini, unit 2 sesi 2B-nya ini kamu bisa lihat di sini. Ya, bisa kamu lihat-lihat nanti waktu kamu tidak mengetahui apa atau ragu tentang arti sebuah kata yang ada di bab ini ya. Nah, itulah dulu untuk kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Jangan lupa subscribe dan like videonya. Sampai jumpa.